Ya, kita kembali lagi ke lapangan. Peluit sudah berbunyi saja, pertandingan akan segera dimulai babak kelima ini. Bola dipegang oleh daripada Putra Anta Celupang ini, nomor 12 Nora Joy. Lakukan sudah antis, tinggi datangnya diumpan kembali. Tunggu Pepin kembali. Berkali-kali pukulan saudara Pipin ini mendarat dengan mulus sehingga terjadi poin 1-0. Ia lakukan sudah antis. Baim angkat tinggi-tinggi. Pukul Baim kembali. Baim angkat tinggi-tinggi. Pukul Baim kembali. Ternyata lunas pukulan dari benda saudara Baim ini. Poin pertama untuk Putra Anta Celupang 1-0. Iya, Asep turun ke belakang, lakukan sudah. Nomor Patisan angkat bola, Randy angkat bola, Pipit kembali. Berkali-kali pukulan saudara Pipit ini tidak dapat dibendung sehingga poin pertama untuk Putra Persija Cawang 2-1. Satu ketinggalan untuk Putra Anta Celupang. Iya, Randy lakukan sudah. Joy di sana, namun sayang, seribu kali sayang pengambilan bola yang kurang begitu baik dilakukan oleh Putra Anta Celupang ini sehingga poin pertama untuk IPC dapat 3-1. Pasti Randy setter lakukan sudah. Joy di sana angkat tinggi tinggi pendek umpan bola dipukul Joy kembali. Sayang, seribu kali sayang pukulan daripada saudara Joy ini melebar jauh di luar lapangan sehingga poin pertama 4-1. Iya, Randy setter ini turun ke belakang di bawah sebenarnya lakukan sudah. Deras datangnya angkat pendek di sana. Celupang ini melakukan kesalahan sehingga terjadi poin untuk IPC Cacaban. Lagi ke lapangan, bola masih dipegang oleh IPC Cacaban. Saudara Randy turun ke belakang di bawah, lakukan sudah. Deras datangnya angkat pendek, masih bisa diselamatkan. Umpan kembali Randy, Pipit kembali, masih bisa diselamatkan di umpan Baim. Namun sayang, pukulan saudara Baim tidak nyebrang di net sehingga poin bertambah untuk IPC Cacaban 6-1. 5 ketinggalan untuk Putra Anta Celupang. Mana suaranya? Iya, diumpan kembali Baim. Namun sayang, seribu kali sayang, bolanya dicuri daripada Pipit ini sehingga poin bertambah untuk IPC Cacaban. Ready, setter ganteng berpengalaman itu awalnya para Uhti, lakukan sudah. Angkat tinggi datangnya diumpan dengan cantiknya dipukul Baim kembali. Saya beberapa kali saudara Baim ini melakukan kesalahan, poin bertambah untuk anak-anak IPC Cacaban. Terima kasih kepada semua warga masyarakat dari dimanapun Anda berada telah menyaksikan pertandingan pada sore hari ini. Lakukan sudah Randy, sayang set daripada saudara Randy ini tidak dapat menyeberangi net sehingga poin bertambah untuk Anta Celupang. Iya, bedek tunggu nomor 9, lakukan sudah angkat tinggi-tinggi. Randy di sana, Pipit selamatkan ke daerah lawan. Asep angkat bola, Bede kembali pukul nomor 2 dengan kecilnya, masih bisa diselamatkan. Aji masih bisa diselamatkan. Baim kembali pukul bola, diumpan Randy, dipukul Pipin kembali, masih bisa diambil Baim, masih bisa diselamatkan. Asep umpan Baim, pukul aja begitu keras saudara Baim ini sehingga poin pertama untuk Putra Anta Celupang. Masih 5 ketinggalan untuk Putra Anta Celupang ini. Iya, saudara Baim lakukan sudah angkat tinggi-tinggi. Siapa di sana? Randy dorong bola ke dalam lawan. Baim ambil bola dengan tingginya, diumpan dengan cantiknya. Joy! Diputus lihat yang tidak berdosa terjadi oleh anak-anak dari Putra Anta Celupang ini sehingga poin pertama dan 8-4 ketinggalan sehingga poin pertama untuk Anta Celupang ini. Untuk bisa mengejar ketertinggalannya sehingga poin pertama untuk Anta.
jangan lupa masih baik lakukan sesudah angkat tinggi datangnya Redik Pepin kembali. Namun sayang bolanya melebar jauh di luar lapangan. Baik pertama untuk putra angkat Cilipang ini. Baik turun ke belakang. Timbang bola sebentar. Luratik sub sudah dilakukan angkat tinggi Randy. Dipukul Pepin saudara Pepin ini menunjukkan kelasnya pada sore hari ini sehingga poin pertama 9 masih ketinggalan jauh untuk ada coba Asep diserah angkat pendek jaikan gol terjadi pada sore hari ini balas pukulan terjadi sehingga poin pertama untuk putra atlet Sumbang ini. Ya, nomor 2 lakukan susunan angkat tinggi datangnya Randy Pepin kembali. Tinggi datangnya Randy Pepin kembali. Kali-kali kebukulan sang mega putra ini tidak dapat diambil dengan sempurna sehingga poin pertama untuk IPC Jacobo. Nomor 3 turun ke belakang lakukan susunan angkat tinggi datangnya di 4 menit. Jai memperlihatkan skillnya pada sore hari ini sehingga poin pertama untuk putra IPC Jacobo 1-8 masih 2 ketinggalan untuk IPC Jacobo. Ya, Aji semester ganteng ini lakukan sesudah siapa di sana angkat bola Pipit kembali berebut bola di sana masih bisa angkat bola Rendi dengan marinya Pipit kembali masih bisa diselamatkan angkat bola. Nah, dibendung dengan rapat oleh putra IPC Jacobo ini sehingga poin pertama untuk IPC Jacobo 11-8. Dede lakukan sesudah Haji di sana bedeng angkat bola dan cari kembali pukul bang masih bisa diambil angkat bola itu satu ini mungkin kalah lama sehingga terjadi poin pertama untuk putra atlet Sumbang ini. Dari semester campung pukul nomor 2 lakukan sesudah Randy di sana Randy Pepin kembali dikecil saja masih bisa diselamatkan di umpan kembali Baim masih Baim angkat bola saudara Randy dipukul Pepin kembali pukul pemain daripada saudara Pepin ini kewalahan sehingga poin pertama itu ada selipan Baba iya IPC Jacobo lakukan sesudah angkat tinggi datangnya Baim kembali angkat tinggi datangnya Baim kembali kali ini bola beli pukulan terjadi di lapangan bergerak sore sehingga poin pertama 13-12 satu ketika lalu untuk ada coba angkat Randy berkali-kali pukulannya tidak dapat dikembalikan sehingga poin pertama 14-12. Iya, ready lakukan sesudah angkat tinggi datangnya di umpan pendek Baim angkat tinggi-tinggi di umpan Randy kembali Pepin kembali pukulan daripada saudara Pepin ini pada sore.